Mereka datang melalui loket, setelah loket screening gizi oleh ini dengan antropometri. Nanti setelah lihat status gizinya bagaimana, konsultasi ke gizi lagi, suruh ibunya ke ruang gizi untuk konseling gizi. Biasanya kalau gizi kurang atau gizi buruk, itu biasanya kita langsung konsul ke gizi, kita langsung bawa ke poli gizi untuk memeriksakan. Jadi memang untuk penderita laksanaan TBS, selain bayinya sakit yang kita obati atau kita kasih pelaksanaan, semua bayi yang masuk sini kita screening gizi. Sehingga mungkin yang sebelum-sebelumnya tidak terscreening di luar, di sini kita screening. Dan akhirnya memang didapatkan banyak juga ya, akhirnya gizi kurang bisa langsung kita tangani, apalagi gizi buruk. Kalau stunting di sini berapa? Untuk kecamatan Batu Putih 198 orang. Tanggal Agustus 2022. 2022. Jadi ini kita evaluasi kembali lagi. Kalau sebelumnya Februari 2021 itu 200 sekian, tapi pada Agustus kemarin itu 198. Dengan harapan nanti Februari kalau bisa kita turun lagi. Jangan ciptakan stunting baru. Kalau permanen itu memang tidak bisa diingat. Karena yang gizi kurang dan gizi buruk di screening didapati di tangannya. Iya.
terutama yang bayi sakit ya kan. Jadi bayi sakit tapi di screening di sini supaya segera di. Oke, terima kasih. Kalau keluar gedung itu dilakukan satu bulan berapa kali? Kita ada jadi desa jadi setiap bulan ke desa bulannya sekali. Di 7 desa masing-masing. Ya. Yang paling berat untuk kesehatan lingkungan apa yang harus ditangani? Itu sekarang masalah air bersih dan lingkungan. Saya waktu itu masih. Kalau zaman saya kita berapa persen? Keseluruhan masih mengenai persen. Sebelumnya berapa persen? Ya, sebelumnya 40-an setelah sana. STPN ya. Nah, ya. Dan salat air mesinnya yang masih lebih yang bagus ya. Karena masyarakat untuk air mesin di rumah itu kebanyakan itu di kalau untuk sekitaran sini di Sumur Gali, tapi sepanjang bentuk itu di kali, di kalau hanya itu di mata air terbuka. Boleh juga di daerah desa yang mata desa di mata air terbuka sehingga berarti. Ini kan ada 7 desa, yang mata air terbuka berapa desa? Ya, Hane ada, di Hane ada, Bentuk. Kalau di Bentuk itu sekarang itu karena kan tidak sekali kali. Jadi itu yang harus kita selesaikan ya. Memang untuk stunting kan persoalan air bersih harus ditangani. Jamban juga supaya buang air besar tidak sembarangan. Karena kalau tidak dikasih makan pun anak-anak kita bisa terkena sakit infeksi beratnya lebih tinggi. Baik, terima kasih. Satu lagi untuk stunting itu biasa ibu sanitasi ini misalnya ambil data stunting untuk turun ke data stunting untuk melihat keadaan rumahnya supaya tahu penyebabnya apa stunting itu dari sanitasi atau dari bumil keko. Nah, jadi biasa kita sakit pergi dulu atau analisa jadi ini stunting ini penyebabnya dari mana. Nah, kalau di wilayah kita paling banyak stunting karena kemarin saya baru duduk untuk mereka kasih penjelasan begitu analisa dulu kita kalau stunting ini penyebab yang paling banyak apa desanitasi ambil berperan dulu untuk ambil data turun ke rumahnya apakah dia sanitasi kalau sanitasi baik kita cari penyebab lain kenapa sih dia masih stunting teruslah atau lihat lagi isinya mungkin pola asuhnya jadi kita jangan omong saja oh ini pola asuh padahal kita tidak lihat berbeda nah berbeda dari masing-masing kasus anak-anak santri iya anak-anak santri baru bisa tahu karena kita kan makin mengerucut iya. Makin spesifik makin ada pasien real dari kondisi nyata apakah dari lingkungan, pola asuh atau pola makan, maka terselesaikannya juga makin mudah. Karena sudah tahu penyebab. Karena masing-masing desa bisa berbeda. Kalau jamban sehatnya sudah ada, ternyata air bersih belum ada. Ada penyebab lingkungan. Makannya padahal sudah cukup bergizi sesuai dengan isi piringku. Sehingga kita waktu kampanye bagaimana menyaksikan stunting ini dan biasa mereka bilang oh dari bumil kek padahal dari saya di sini saya coba lihat ke bumil kek dong jadi tahun kemarin tuh saya lihat saya punya bumil keknya 90-an orang tetapi yang melahirkan BBR tuh cuma 5 orang dari berapa? Dari 90 orang sih nanti data di lahirnya hanya 3 BBR iya BBR bukan penyebab salah satunya seperti itu makanya saya mulai berpikir berarti itu harus cari lagi kenapa penyakit timbul ini dari mana biasa kan omongan bumi ada di sini masih ini nah
Nah, kemarin 7 orang yang mengambil kek, yang kasih intervensi dari Kementerian Makanan Lapangan itu dari 7 orang, mereka sudah melahirkan semua, semuanya bukan, tidak ada di DPR. Malah berat badannya ada satu itu 4 kilo 100. Panjang? Panjangnya 52. Lebih tinggi dari 45. Berarti anak-anak kita tidak stunting. Iya. Jadi sekarang ini saya bilang sama bidan-bidan mereka, kita harus lihat begini. Setiap kali mereka datang, kita lihat data. Supaya mereka omong ke atas itu berdasarkan penelitian yang lalu. Kalau bilang kek itu selalunya bukan salah satu ini. Nah, penyebab. Ternyata dari sekian bumil kek, tidak selamanya dia ini. Karena sudah ditangani. Iya, ya sebelum-sebelumnya sampai tangan, tapi mungkin karena penyuluhan, kasih makan di rumah, mungkin tingginya makan harus lebih banyak, akhirnya mereka juga melahirkan di rumah. Ada sih, satu dua orang, itu ada mungkin itu dengan riwayat ibunya dulu TBC, nah itu. Berarti penyakit infeksi? Iya, penyakit infeksi dari ibunya sebelum dia hamil. Ini kan kemarin di puskesmas ini kan ada klaim prima. Iya. Dia harus verifikasi. Sebaiknya di sini bermohon habis untuk melakukan klaim prima. Iya. Karena dia harus verifikasi nih. Nanti tapi tadi dengar tuh kayaknya ada 10 puskesmas yang mau jadi itu. Jadi mungkin berputih mungkin salah satu, kok kita belum tahu. Kita boleh bermohon. Karena klaim prima yang digagas sebagai inovasi dan kemudian disahkan, Bapak Menteri memberikan prioritas kepada TPS. Ada 109 bangunan posyandu prima yang akan dibangun. Nah, kalau kita mengusulkan, kita akan ada posyandu prima. Nah, kemarin kita muslembang. Nah, dari kami puskesmas itu belum mengusulkan tentang posyandu prima. Jadi Ibu Kadis kan bilang lewat ini. Jadi saya dulu dari desa, camat, saya bilang, kenapa kita belum ini apa usulkan posyandu prima? Karena salah satu syarat itu dari kepala wilayah itu menyediakan lahan 200 meter persegi. Nah, hal itu kan saya sudah sampaikan lewat tiga sektor kepada Bapak Desa, Kecamat, pada rapat koordinasi berapa bulan lalu ya, bulan Agustus. Tapi nyatanya kan belum ada lahan yang disiapkan, makanya kami tidak berani untuk mengusulkan. Kalau kami mengusulkan, kalau dijawab datang dana terus lahannya di mana? Makanya saya tidak ini bergerak untuk mengusulkan. Setelah saya tanya, semua belum siap lahan. Jadi kesempatan itu kan bisa terlewati, sehingga kita harus bersurat ke desa, ada loh tawaran. Jadi pasien yang terbanyak, banyak kasusnya? Kasus yang terbanyak itu biasanya anak-anak, dia persistensi yang di susun, sisanya ya pasien-pasien yang sudah tua, yang gigitnya kayak sudah mulai goyang. Kalau gigi bersusun penyebab apa ya? Dia kan biasanya pergantian, pergantian gigi atau biasa kan kalau anak-anak masa pertumbuhan kan dia punya perkembangan belum terlalu cepat berkembang, jadi dia pada bersusun dia mulai mau ya datang dia pergi baru dicabut jadi dia dapat pertumbuhan di tempat yang benar. Kurang lebih satu hari itu pasien berapa? Satu hari paling banyak 2 atau 3. Hanya dari ibu hamil dong ya, si ibu hamil baru kan kirim ke sini untuk periksa gigi. Nah, gitu. Sebelumnya di
ibu kayak 20 tahun. Kursi tahun berapa? Kursi tahun berapa? Ini langsung dengan kota dengan ini. Oh iya, belum. Oh, iya, langsung. 2019. Dia pun apa yang belum naik lagi ini? Dia pun kompresor masih ada masalah sedikit. Jadi sudah bisa kasih turun, jadi saya kasih naik. Untung waktu pas mau saya itu kita sudah langsung posisinya sudah standar. Nah, nah, ini. Ya. Jadi ini se kita nggak konsumen tadi mau datang ya apa? Iya, kita untuk mau kasih ini. Jadi dokter yang badannya yang sudah dilakukan ini yang semua ibu hamil yang kita periksa waktu di sini ada kelas ibu, jadi masing-masing desa tiap bulan itu ada jadwalnya sendiri. Di sini ada 7 desa, jadi kalau di evolusi setiap tanggal 15 ada sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi kita lakukan kelas ibu hamil, kemudian karena analis di sini satu saja ibu, jadi kita buat jadwal. Jadi tiap bulan dia misalnya di desa Bobo, bulan depannya di Tupan dan tiap bulan tujuh kelas. Iya, tiap bulan berjalan tiap bulan, tapi yang bulan desa tujuh kelas, tujuh desa. Tapi yang prefer pemeriksaan lab itu yang analisnya dia klinik. Ini bulan dia bertindak-tindak. Ibu hamil kita di tujuh desa ada hamil keknya. Ada. Kalau hamil kek, kita buat lakukan apa? Kalau hamil kek, kemarin ada bantuan dari biskuit. Biskuit hamil kek. Hamil kek, terus dari desa juga ada. Ini PMT itu yang 90 hari. Kemudian di sini, Bobo sini, kemudian itu waktu ada dari bank juga, dari BNPT bantuan, BNPT juga. Selama? 90 hari. Kalau dari BNPT yang punya 60 hari. Iya. Hanya itu masalahnya, Ibu. Dong kasih uang. Tidak, dong kasih uangnya pas-pas, jadi tidak ada untuk di transportasi, di antar. Nah ini masyarakat, kadang-kadang ketong suruh datang ambil dulu, tidak datang ambil setelah masa. Nah makan kan 3 kali. Nah pagi siang kan langsung dari uang transportasi. Jadi kemarin tuh masalahnya itu, jadi ketong minta ojek mampirannya. Dong bilang, ini jauh-jauh itu kan diantar, kalau kasih 10 ribu, semua orang minta setelah diantar di Google ini. Tujuh mil ke, jadi akhirnya kita sudah ada solusi di sini. Sudah kalau itu pas jam kesenakan itu pas jam ini jam siang supaya ada yang angkat makan sekali. Iya toh ya, dari kementerian makan toh ambulans angkat, jadi ketemu kasih makan siang supaya ambulans di sekeliling yang angkat.
hari libur toh si pendekatan dengan suami-suami dong kan tidak ada toh, tidak ada kantor itu rumah ke sana. Kayak kemarin di desa Oehela, Oehela itu kan jauh di sana toh. Jadi sekarang suruh jubi dan dong suka kerja maksimal, suruh screening bahwa ini harus di rumah sakit. Bahwa sampai di rumah sakit, pergi dokter spesialis, dokter umum, sudah kasih penjelasan sedetail ini, ibu mati-mati harus pulang, dia sering mau akhirnya tanda tangan surat penolakan dokter spesialis telpon ketong di sini lah, beta suruh lah dokter ini apa bidan desa piko intervensi sendiri dulu supaya nah sakit jadi sakit dia sering kesal dia melahirkan di rumah hari-hari sering keluar lah pas hari minggu eh dokter boleh di situ kayak bilang mau sabar juga bilang ketong misu dari awal su ini nah karena saya bilang sudah kesal senang kok ini cari oto. Jadi sambil cari oto dong datang kan jauh di gunung sana. Betel pemikir lah dia bilang nih dong justru jengkel gitu toh dong bilang nih pengenalan sih terencana baru akhirnya sama kayak tak terencana. Saya bilang sudah lah pergi semua ambulans piko ini apa tapi jadi pergerakan kok mati lah. Maka bidan dong ini guys ya. Bilang suruh pi sudah. Hanya viral bahwa dia datang sini pada itu mulai jadi 200.000 untuk di USG di sana soalnya mau pilih dan sesuai tapi di luar pribadi sejuk. Ya, kalau suhunya naik berarti kita harus pakai AC untuk suhunya tetap naik. Kalau obat masuk lebih duluan keluarnya, ya. Kita pakai sistem apa? Tipe. Ya, terus masuk berarti dia keluar duluan. Oh,
jadi first out, first in, first out, supaya mencegah obat tidak kadaluarsa. Terima kasih. Jadi satu tahun vitamin A diberikan dua kali. Iya. Dia kan 6 bulan pertama biru, iya. Terus 1 tahun baru ini apa? Merah. Biru baru merah. Iya. Jadi usia 6 bulan kita kasih yang merah, usianya di bawah 1 tahun. Yang biru. Nah, nanti kalau 12 bulan, 6 bulan kemudian kan dia 12 bulan kita akan dapat vitamin yang merah. Ini di tingkat pengisi dari Bangladesh datang dan ini dari masing-masing desa nama yang dengan konseling dan kita pengisi. Konseling. Tulisan konselingnya ada di mana, di buku? Nanti di buku, di status. Status, ya. Tapi ini berarti ini sudah mengerjakan. Nah. Kenapa bisa itu ada di situ? Berarti dia waktu melakukan lansar atau dia punya proyek ini sehingga dia tanggalkan ini. Ini supaya tahu bahwa ini from case. Kalau from case biasanya konseling apa? Beberapa hal yang kami lakukan di tempat ini khusus untuk pelayanan penyuluhan dalam gedung, kami melakukan konseling terhadap bayi balita, baik itu bayi balita gizi kurang, gizi buruk, kemudian untuk pasien-pasien dengan penyakit seperti TBC atau diare, dan juga selain itu, selain konseling, kami juga melakukan penyuluhan dalam gedung. Penyuluhan dalam gedung itu kami ada dalam kalender promosi kesehatan. Setiap bulannya kami terjadwal dengan baik, sehingga untuk khusus bulan ini contohnya kami melakukan penyuluhan khusus vitamin A dan menyuarakan untuk operasi penimbangan di posyandu. Jadi belum masih kurang yang
apakah malaria di sini ada atau tidak dari bertahun-tahun? 3 tahun terakhir. Baik, untuk malaria, kasus malaria sendiri untuk wilayah kerja Puskesmas Batu Putih selama 3 tahun terakhir kita belum ada kasus. Negatif kasus negatif. Malaria, tidak ada pasien malaria, ya. Tidak ada juga berjangkit baru kan? Ya. Kita zero malaria. Ya. Kami juga punya program berinisial itu khusus untuk pemberantasan stunting dan juga untuk pencegahan kematian ibu dan bayi. Di sini kami punya 2 gereja siaga, itu ada yang pengurus di jaringnya sendiri, ada 2 desa, Desa Tukan dan Desa Tokori. Jadi gereja, mata jemaat. Iya, mata jemaat itu mereka memberdayakan mereka punya jemaat. Majelis. Majelisnya untuk membantu kami mencegah kasus kematian ibu dan juga bayi. Itu kami punya jejaring, ada seperti P4K, kita punya jejaring nomor darah, transportasi, kemudian ada jejaring AC eksklusif, ada juga jejaring data. Jadi masyarakat bekerja untuk memberdayakan mereka sendiri, mencegah kematian bayi dan ibu. Jadi untuk mencegah kematian bayi dan ibu, tenaga promkes dari Puskesmas Batu Putih dengan jejaring itu ke mata jemaat untuk melaksanakan 4 hal itu. Sehingga mencegah stunting, mencegah ibu hamil kek, dan kematian ibu, kematian anak. Inovasi dari? Dari tahun berapa? Tahun 2022. Jadi ini masuk tahun kedua. 2022 ke 2023 berarti tahun pertama. Nah, jadi akhir tahun kemarin itu pembangunan itu. Nah, jadi ada 2 gereja. Oke, jadi dalam rangka pencatatan inovasi Kabupaten Timur Tengah Selatan, ini inovasi sangat bagus karena dia sudah menggerakkan masyarakat dalam bentuk jejaring. Untuk itu administrasi harus disiapkan. Nanti bulan April kita harus upload. Jadi mewakili Kabupaten PTS, apakah dikoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten PTS atau dibolehkan sendiri? Nah, itu ada 20 indikator. Siapkan itu dengan baik. Kalau kematangannya 95, itu bisa diikutkan di inovasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jadi inovasi yang bagus ini kenapa kita harus catat? Karena inovasi tenaga kesehatan di Puskesmas Batu Putih ini harus dilihat seluruh Indonesia dan bisa direplikasi. Jadi nanti puskesmas-puskesmas apakah di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di provinsi yang lain, 33 yang lain, mereka bisa mengikuti sebagai bentuk inovasi mereka yang sumbernya dari Puskesmas Batu Putih. Oke, mantap. Terima kasih. Paling banyak kita di pinggir jalan baru bahagia.
Kadang ada yang datang bang, meninggal. Kemudian kita rujuk dengan fraktur. Iya, sering. Biasa pasien datang, masih tunggu waktu berobat, terus kami ambil di rekam medis di belakang. Kemudian kami registris dan penyertian SPM yang BPJS baru masuk ada poli umum, poli KIA dengan poli RTBS. Poli umum, poli KIA dan RTBS dengan bukti dengan poli isi. Kan mereka menduki ya, baik kasih. Ini kudet perlu baca baca. Kalau menunggu, kita memberikan dokter. Kalau pasien yang menunggu, kami memberikan imunitas untuk pasien yang menunggu. Oke. Oh, sesuai dengan bulan itu kan. Sesuai bulan-bulan ya. Banyak. Satu hari kita kurang lebihnya berapa pasien? Biasa satu hari, kalau hari Senin dari pasar itu sekitar 20. Kita melayani Senin sampai? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Jadi 6 hari kerja ya. Ya. Karis datang. Iya. Ya. Ya, saya tadi buka ada sudah nih lu. Oh, iya. Dia ada sarung masker atau sarung? Sana Pak. Sana Pak. Dia dapat aja malam lewat. Ini ruang besar ini ibu sebentar siap-siap. Nah, siap-siap. Mari masuk. Boleh masuk. Boleh. Boleh.
tahun 45. Ini data desain foto ya. Tahan ya. Ini Ibu Kadis kesehatan provinsi. Semoga melahirkan bayi lahir sehat. Karena sudah ada di sarana pelayanan. Ibu-ibu bidan sudah siap menolong. Sehingga pasti berhasil. Ini perut nih. TFU berapa? 30. TBBJ? 3.100. Nanti setelah melahirkan makanan banyak kelor supaya susu banyak, anak sehat. 6 bulan harus berikan susu sampai dengan 2 tahun. Setelah 6 bulan makan yang banyak. Yang ini pasti melahirkan aja. Mama bertahan siap di situ membantu. Nanti ambil kursi nih, taruh di situ supaya mama jangan begini, kasihan nanti. Tidak cair, taruh di situ. Oh, di situ. Oh, ya. Di situ dia bilang gak. Lagi kita miring kiri, maju. Itu capek kiri, balik kanan. Tapi harusnya miring kiri ya, sendiri. Sebentar, sendiri kan, asli itu miring kiri lagi ya. Ini nanti berapa jam? Belum, ini fase aktif, jadi dia prediksinya 4-5. Ini ya? Iya. Tergantung kisnya. Okay. Nah. Sudah mesti pulang. Jadi kalau pulang, motong bersihkan. Iya, bersihkan. Pakai klorin. Bersihkan di tempat tidur dong. Kalau panas, motong kasih keluar bang, motong. Jamur di iya. Tempat tidur ada roda. Tidak, namanya tempat tidur jamur enggak? Ya kupon. Di kupon. Terus ini nifas. Halo, permisi. Halo, ini ya, Kak. Lanjut, ini bayinya. Kenapa digendong? Ini anak masih bayi. Oh, iya. Nah, ini untuk ini beratnya bagus? Iya, 3 kilo tadi. 3 kilo? Iya. Oh ini yang baru melahirkan tadi? Iya, tadi setengah lima. Oh setengah lima? Panjang berapa? Panjang kali 49. 49, aduh aman. Berat? Berat 3 kilo. 3 kilo. Aman. Jadi? Bukan kek toh? Bukan. Kek. Oh dia kek? Iya, 52. Ibu guru di SD. Lila berapa? 22. Harusnya 23,5. Anak kita berapa? Anak kita tiga. Kemarin KB apa anak kita? Susu. Susu berapa tahun? 3 tahun. Dan yang kedua ini beda dengan anak. Tapi di sini cukup kan? Masih cari ibu. Cari anak perempuan. Laki-laki. Pertama laki-laki, kedua laki-laki. Tiga. Cari perempuan keluar laki-laki. Sama aja. Ini adalah bobo kan? Bentuk. Bentuk. Oh, bentuk. Bentuk. Dan nanti menyusui. Yang anak pertama menyusui sampai 6 bulan. Lanjut sampai 2 tahun. Susu 2 tahun. 6 bulan kan ASI. Tambah sampai 2 tahun, tapi sudah ditambah makanan toh? Makan makan sekil banyak atau sedikit? Nilainya masih rendah, masih kecil loh. Ya harus berjuang untuk melewati itu. Tapi ibu sehat, bayi sehat. Laki-laki perempuan sama. Nanti umpama cari toh yang ke 10 baru perempuan. Ini bisa 10 apa 10 baru berhenti. Kan rahasia Tuhan. Yang penting sehat, berat, cukup, tingginya, panjangnya
sesuai. Oke, lanjut makan.